dengarkan baik-baik. Dia ini adalah mata-mata yang sengaja masuk ke dalam istana Rai. Renggani sudah mengakui kesalahannya. Dan dia menyesal. Dia ingin meminta maaf sama kalian berdua. Bertindaklah adil dan bijak dalam memerintah kerajaan. Niscaya kamu akan dicintai oleh rakyat. Kalau tidak, tunggulah kehancuran Pajajaran. Mungkin Ibunda Subanglarang telah iri kepadaku karena yang menjadi raja bukanlah anak-anak, tapi aku. Sungguh pertunjukan yang sangat mengasihkan. Pasukan api benar-benar dapat diandalkan. Tentu saja. Pasukanku itu bisa diandalkan. Ini tidak bisa dibiarkan. Aku akan menghadapi mereka. Jajaran akan hancur. Itu tidak akan pernah terjadi. Meneruskan pertarungan ini. Tapi kakak, kita harus segera bertahan. Tidak ada lagi yang bisa kita andalkan. Jika kita terus bertarung, kita bisa mati. Lebih baik kita mundur. Surawisesa ditangkap. Jangan, Rai. Jangan ceroboh. Jika kita melawan mereka, itu sama saja bunuh diri. Tapi, Kak, apa yang harus kita lakukan? Kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Lebih baik kita menyingkir untuk mencari bantu. Ayo, Rai. Amuk Marugol, menyerahlah. Sedikit saja kamu bertindak, anak ini akan hilang nyawanya. Wak Prabu, cepat lakukan perintahku.
prajurit, lepaskan senjata kalian. Kini saatnya kita membokong. Kalian jangan coba-coba membokong. Kamilah lawan kalian. Kita lihat dulu keadaannya. Masih ada golongan hitam yang melemparkan batu sembunyi tangan. Kiai benar. Saya merasakan hal itu. Yang aku khawatirkan, Ki Awing itu memiliki pengikut manusia api. Astagfirullahaladzim. Kalian tunggu di sini. Aku ingin membantu Rai Kian Santang untuk merebut pusaka Cakrabuana. Baik, Raden. Hati-hati, Raka.